Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channel miniatur kereta api Indonesia. Kali ini review singkat tentang jembatan. Jembatan ini jembatan tipe waren. Jadi yang dimaksud tipe waren itu bentuk rangkanya. Ini truss atas itu dia ada nama-namanya, ada yang tipe waren dan yang lainnya juga ada. Cuman yang saya bikin ini yang versi dirjen, yang versi DJK. Ciri-cirinya yang punya dirjen yaitu tipe warnanya itu tebal ya, dia rangkanya tebal. Kemudian dia biasanya ada buat trek, kemudian ada buat menyeberang seperti ini. Oke, sekarang kita langsung coba taruh rel dan keretanya di sini. Jadi seperti apa perbandingannya? Nah, dia udah ada garis rangkanya. Jadi tinggal ikutin ini untuk rel standar. Tipe HO standar seperti ini. Nah, seperti ini ya cara pemasangannya. Sangat simpel karena jembatan tipe ini tidak banyak membutuhkan riset untuk nyomelnya di balancing ya, bukan di balancing. Kita coba pakai kereta. Nah, karena kita taruh kereta yang satu lagi. Nah, seperti ini perbandingannya ya. Nah, cukup proporsional. Nah, seperti ini proporsinya. Dan skalanya memang diperbesar, bukan murni 87, tapi saya membuat jembatan ini karena ini jembatan kuno. Saya perbesar menjadi skala 76. Oke, sekian review singkat dari Mang Irin. Untuk mendapatkan produk ini, linknya sudah tersedia di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dan panjang jembatan ini yang sedang saya peragakan itu sekitar 30 cm. Harganya sekitar Rp450.000 dengan komposisi bahan akrilik 2 mili dan plastik 3D ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Mang Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.